Selamat siang. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Topan PM Channel di Pulau Salinah Malang di hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, teman-teman semua. Kali ini di depan kita ini ada SHD 125, di mana keberangkatannya jam 3 Malang Solo Cilengsi ya. Jadi armada super top dari Malang SHD 125, ini angkatan terakhir jam 2:30 tujuan Cilengsi ya, dengan kelas super top. Harga bisa dicek di online tiket ya teman-teman ya. Ini nggak tahu harganya masih naik atau udah normal kembali. Ini HS-nya ada H berapa ini yang akan diberangkatkan habis ini ya teman-teman ya. Sekarang udah mulai gerimis karena cuacanya mendung teman-teman. Cuaca mendung, teletik. Rencana sih mau ngopi tapi warung ngopinya ini tutup teman-teman. Aduh wes, alamat. Kita langsung ke garasi sebelah timur ya, lihat bis yang tujuan Jawa Tengahnya. Dari belakang ini ada Malang Purwokerto 442, 464. Itu yang masih perbaikan yang kemarin itu ada 462 teman-teman. Ini 385. Masih diisi air toiletnya. Ini yang dipanasin ini armada berapa ya? Oh, 389. 331. Berarti ini Purwokerto via Blitar jam 3:30. Ini Tegal via Blitar jam 3. Yang ini Tegal jam 7. 6:30. Depan. Masih dicuci. Ini 385. Ini Iqbal, dulunya punyanya Mas Adit. Ini 389. Oh, ternyata Purwokerto ini. Tegalnya yang mana ya? Apa ini dipakai Tegal? Ada yang membersihkan kabin Pak Kasim. Nah, beginilah Pak Kasim kalau membersihkan kabin itu seperti ini loh. Dibersihkan ya teman-teman ya. Inilah fasilitas Rosalia ya. Dalam itu dipel, dibersihkan, kasih wangi, parfum. Wah, selengkap wis pokoknya Rosalia itu. Itu terjamin. Kalau ada yang bilang Rosalia mengecewakan itu baru pertama kali baliknya Rosalia. Coba dilihatin. Gini ya teman-teman ya. Pertama ada PM 114. Untuk teman-teman yang mau pesan tiket bisa langsung ke Pul Malang ya. Pesan, pilih tempat duduk, check in, berangkat. Fasilitasnya makan sertuali, dapat air mineral, bantal selimut. Tak ngopi dulu teman-teman ya. Tak kasih tahu warung kopinya di sini, tempat warung Padang. Itu es rumput laut.
Tuh ngopi di sini aja di warung Padang. Cek tak nyapa Pak Kasim sih. Kelambi, kelambi. Semangat. Semangat. Kesan-kesan pembersihan gimana? Rosalia ini kopinya sampai tumpah-tumpah ke pintu gimana? Ini. Rosalia tetap selalu bersih ya? Oh, ya. Oh, terjamin fasilitasnya. Ini namanya Pak ya, Kasim. Pawangnya ini. Oh, dibersihkan teman-teman. Yuk, ngopi sih yuk, ngopi. Ngopi waktunya berangkat kerja teman-teman ya. Di sini hujan deras, gerimis. Aduh. Oke, sampai sini dulu video depan BM Channel, mau berangkat kerja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, dadah.